Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan bikin Squishy Haul Part 8. Sebelumnya aku udah bikin yang Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 7. Jadi sekarang aku bakal bikin yang Part 8-nya. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and yang paling penting subscribe. So yeah, daripada kelamaan, let's get started. Jadi di sini haul aku ada 4. Sorry ya kalau aku bikin squishy haul terus, karena aku setiap minggu, maksud aku setiap seminggu itu pasti ada yang aku beli squishy. Jadi di sini aku beli squishy pads. Aku beli 4. Yang satu buat aku jual, cuman aku enggak review yang buat aku jual. Ini bagus banget. Ini yang aku jual. Ini udah aku jual ke orang, jadi ini udah dibeli. Jadi kalian jangan mesen ya, karena ini udah dibeli orang. Ini juga baru dibeli. Baru beli aku. Dan ini yang udah lumayan lama aku beli. Ini squishy pads. Cuman aku lupa haulin. Jadi sekarang aku bakal haulin. Jadi aku uploadnya hari ini 4 video. Jadi aku bakal review yang punya aku. Ini punya aku. Oh, sebaliknya. Nih, aku punya yang ayam juga sama mama yang pesanan orang. Cuman ini aku yang warna pink. Menurutku sih lebih bagus yang pink ya. So ya, yeah, aku bakalan review dari yang papi dulu. Ini kayak ada giniannya, ini packagingnya, dan ini wangi roti-roti gitu kalau kalian tahu ya. Ini license BTW. BTW kalau kalian yang mau aku bikin giveaway, tunggu sampai subscribernya aku udah lumayan banyak. Dan kalian boleh komen aku bikin home sale squishy part 2. Kan sebelumnya aku udah bikin yang part 1-nya. Mungkin kalian belum ada yang nonton. Jangan lupa ditonton. Ini packagingnya, ini ada collector guide-nya. Aku beli yang papi. Ini nggak ada rare-rannya gitu, karena ini tuh nggak privacy. Privacy itu kan privat. Kalau privat itu kan tertutup. Jadi kayak Wishy Squishy Pets. Kayaknya Wishy Squishy Pets nggak ada yang rare juga deh. Kayaknya cuman blind bag yang lain. Dan ini kan bukan blind bag, karena ini juga transparan. Jadi aku beli yang ini, sama yang ini. Kalau aku beli yang ini langsung full set sebaris. Jadi nih squishy-nya, aku gak terlalu suka squishy pads. Ini tuh license by apa ya? Aku gak tahu jelasnya sih. Cuman kayaknya ini license tuh. Ini wangi roti enak banget. Jadi ini yang pesanan orang. Aku gak bakalan review dan aku gak bakalan buka, karena ini pesanan orang. Jadi aku bakal review yang ayam punya aku aja. Ini, yang pink. Ini yang kuning. Wanginya enak gitu. Ininya. Ini kita buka. Wanginya kayak apa ya? Kayak lembut-lembut kalem gitu loh. Wanginya aku gak bisa jelasin sih. Jangan jelas wanginya enak. Cuman aku lebih suka wangi yang ini. Mana? Yang ini guys. Tuh. Menurutku sih ini yang paling berat, yang pesanan orang. Gak tahu kenapa dia paling berat aja, dan yang kayaknya sih dia paling slow deh. Gak tau juga sih, aku gak pernah buka. Tapi aku bakal buka yang ayam punya aku aja. Ini packagingnya sama yang tadi. Dan ini yang terakhir yang paling lucu, cereng. Ini yang kau. Aduh, aku mau benerin. Ini warnanya putih dan lucu banget. Sebenarnya kan ada yang kau pink juga aku pengen, cuman kayak udah habis, udah laku terjual. Jadi aku beli yang putih, yang penting masih ada. Aku gak bakal buka karena dia warna putih. So ya, yeah. So segini dulu aja videonya. Nah, jangan lupa di like kalau kalian suka. And ya, jangan lupa untuk request next video mau bikin video apa. Tulis di komen, jangan sungkan-sungkan dan malu-malu untuk request. Karena nanti kalau kalian request, aku bakalan bikin videonya. So, ya, kalian jangan lupa request. And see you next time. Bye!